Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina amin. Al jumlatu saniyatu fi adabil ihrami minal miqati ila dukhuli makata wa hiya khumsatun. Jumlah yang kedua tentang adab ihram dari miqat sampai masuk ke Mekah itu ada 5 adab-adab ihram. Adabnya bagaimana dari mulai miqat ya, sampai masuk Mekah. Al-awalu, yang pertama, al-igtisalu, mandi. Jadi kita mau ihram, mandi dulu. Mau ihram haji maupun umrah, mandi. Niat mau mandi ihram. Wa yanwi bihi ghuslal ihrami, dan ia niat dengan mandinya akan mandi ihram. Wa yutimmu zalika bitaklimil asfari, dan dia sempurnakan akan demikian itu dengan menggunting kuku-kuku, digunting kuku-kukunya. Sebab nanti ketika lagi ihram itu enggak boleh gunting kuku. Ya. Wa qassis syaribi, dan mencukur kumis. Kumisnya dicukur. Wa ma yulhaqu bihi, dan apa-apa yang dihubungkan dengan rambut. Cukur rambutnya panjang, dicukur. Tapi jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Boleh aja sih, tapi kalau bisa jangan dihabisin, buat entar aja. Mau tahalul. Apa jenggotnya tebel diratain, di apa namanya, dirapiin, dirapiin. Rambut ya kemaluannya umpama belum digunting-gunting, ya udah banyak banget gunting. Ya. Jangan sampai masih banyak banget, ya. Yang di luar rapi, yang di dalam bat banget. Ya. Jangan sampai. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai lebih 40 hari. Asani, yang kedua, ayufariqa siyaba al-makhitata, bahwa ia meninggalkan akan baju yang berjahit, yang bersarung maksudnya. Jadi jangan pakai baju yang berjahit, bersarung maksudnya. Kalau pakai begini enggak apa-apa. Ini. Sorban begini enggak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Iya. Dia kalau menyarung itu enggak boleh. Ini begini nih. Pakai sarung begini enggak boleh. Ya. Kalau pakai sarung begini enggak boleh. Ini pakai sarung begini enggak boleh. Tapi kalau sarungnya kayak begini nih. Boleh begini. Mereka kain ihram kan begini nih. Ya. Boleh begini. Yang kagak boleh tuh dipakai dari bawah. Kayak ini nih, enggak boleh nih. Namanya menyarung. Begitu.
Jadi kita pakai selendang, pakai selendang boleh begini. Kama sabaqo, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wayata, ya. Wayata tayyabu, ya. Wayata tayyaba. Wayata tayyaba. Apalagi, ya, dan berwangi-wangian. Ya. Berwangi-wangian. Pakai wangi dah. Ntar di sana udah enggak boleh pakai wangi. Kalau udah ihram kagak boleh pakai wangi. Sebelum itu silakan. Jadi sebelum niat ihram boleh pakai, bukan boleh, sunat. Sebelum niat ihram pakai dah wangi, gunting kukunya. Entah kalau udah ihram kagak boleh gunting kuku, gunting rambut nggak boleh. Wala ba'sa bi baqa'i jirmit tibi. Dan tidak kenapa dengan kekal jirim zatnya minyak wangi. Wari'i dan baunya kama nukila, sebagaimana dinukil, dikutip. Jadi kita pakainya sebelum niat ihram. Lalu baunya masih terus sampai kita lagi ihram masih tetap wangi. Nah, itu enggak apa-apa. Iya. Jangan dicuci pakai sabun, jangan. Biar hilang, jangan. Asal itu yang ketiga, ayan wial ihram, bahwa ia niat akan ihram inda harakati, ketika bergeraknya. Maksudnya bergerak, berangkatnya. Niat ihram. Dia mau berangkat au harakati dabatihi mun bi'asan, atau ketika bergerak kendaraannya, hal keadaan yang bangkit, ya. Dia bergerak bangkit kendaraannya, di situ niat. Wa yakfi mujarradu niyati lin iqadil ihram, dan cukup semata-mata niat, ya, karena jadi ihram, ya. Bagi jadinya ihram cukup semata-mata niat bagi jadi ihram. Walakin sunnatu, akan tapi sunatnya, ayyaqrina ni biniyati labzul talbiyati, akan tapi sunat bahwa dia sertai dengan niat itu akan lapas talbiyah, sertai nama talbiyah sunatnya. Fa yaqul, maka dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal amda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, wa in zada, dan wa in zada qala labbaik wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaik war raghbatu ilaika labbaik bi hujjatin haqqan haqqan ta'abudan wa rizqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Labbaik Allahumma labbaik, ya, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau, kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, ni'mat laka, milik Engkau. Wal mulka, kerajaan la syarika laka, enggak ada sekutu bagi Engkau. Wa in zada, dan jika dia tambahkan, qala, maka dia berkata, labbaika, ya, kami memenuhi panggilan Engkau. Wa sa'daika, dan kebahagiaan Engkau. Wal khairu kulluhu biyadaika, kebaikan seluruhnya ada di kekuasaan Engkau. Wa raghbatu ilaika, gemar kepada Engkau ya Allah.
labbaika bi hujjatin haqqan haqqan ta'abunan warikon. Kami memenuhi panggilan engkau dengan bi hajjatin, dengan haji haqqan haqqan, yang hak, hak yang benar, yang benar, ta'abunan warikon. Ya, ta'abunan karena menyembah. Dan merendah diri. Allahumma, menghambakan. Rekon ini kan budak, maksudnya menghamba juga sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli. Ini kalau pengen ditambahkan. Tapi tadi sampai la syarika lak, itu umumnya kita di situ enggak apa-apa, udah. Sampai situ aja niat. Jadi niat bagus, sunat kita tambahin ini. Ya. Disertakan ilawas ini, habis niat tambahin ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, lakal baik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ar-Rabi'u yang keempat, idzan aqada ihramuhu yusta'abu an yaqula Allahumma inni uridul hajja wa yassirhu li wa aini ala ada'i fardihi wa taqabbalhu minni. Idzan aqada ihramu, apabila jadi oleh ihramnya, yusta'abu, maka disunahkan an yaqula, bahwa dia berkata, Allahumma ya Allah, inni uridul hajja, sesungguhnya aku menghendaki akan haji. Fayasirhu li, maka mudahkanlah dia untukku ya Allah. Wa a'inni, dan tolonglah aku ya Allah. Ala ada'i fardihi, atas menunaikan fardunya. Wa taqabbal minni, dan terimalah ya, dia dariku, haji dariku ya Allah. Ini doanya mak, cakep banget ya, mantep ini. Doa biar diterima. Ya Allahumma inni uridul hajjam wa yassirhu li wa inni ala ada'i fardhi wa taqabbal minhu minni. Ini fa yassirhu li, karena pergi haji itu berat. Saya kemarin pergi haji bertiga, istri sama orang tua. Itu berat banget, Pak. Istri sama orang tua itu berat, sangat berat sekali. Kalau sekedar bawa aja begitu gampang, tapi sikap yang kadang kita nggak bisa. Kita kalau sama emak, sama bini gimana? Mana kita menangin kira-kira? Ini kalau lagi pergi haji itu ujiannya berat. Saya pergi haji bawa istri, bawa emak. Masya Allah, luar biasa itu. Alhamdulillah, memang kita udah siap-siap dari rumah. Siap-siap dari rumah, ya. Saya udah bilang sama istri, nanti kalau umpama Umi, ya, ada masalah dengan emak, abang menangin emak. Udah saya pahitin. Kalau bermasalah umpama Umi sama emak, abang menangin emak, abang belain emak. Oh, iya. Udah saya bilang kayak begitu. Ya. Udah wanti-wanti begitu. Itu berat, Pak, nggak sembarangan itu. Iya, berat. Dan alhamdulillah ya, berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak ada gesekan, enggak ada. Dan ini ada juga orang yang bawa istri, bawa orang tua. Ya Allah, kasihan banget. Itu orang tuanya enggak diajak pergi. Akhirnya apa? Itu orang tuanya curhat sama istri saya. Saya ditinggal sama anak saya, nangis itu orang tuanya. Padahal dia gua ongkosin, katanya gitu.
Ya Allah, ini yang saya takutin dari rumah. Alhamdulillah. Iya. Sampai dia ngomong begitu, padahal dia pergi gua ongkosin. Ngapa lagi pergi sama bininya gua kagak diajak? Aduh. Ini Pak, kita kalau ada orang tua ngomong kayak begini sama kita, itu datang buru-buru, datang sama orang tua minta maaf. Sungkeman, sungkeman. Cium. Minta maaf semaaf-maafnya. Sebesar-besarnya. Telah melukai hati. Itu jangan sampai terjadi, Pak. Jangan sampai terjadi. Nanti hidup kita susah. Kalau kita nyakitin orang tua, jangan sampai. Makanya punya bini itu bukan yang hanya cakep, bukan ya, anak muda. Bukan hanya cakep. Ya. Soleha. Itu yang penting, soleha. Kalau cakep doang 6 bulan selesai. Iya. Selesai 6 bulan. Tapi kalau soleha minad dunia ilal akhirat. Istri yang soleha ini ya. Dari dunia sampai ke akhirat. Masyaallah. Bahagia tuh. Istri nurut, nenek iya, Bang. Nenek iya, Bang. Tapi jangan juga punya bini bodoh, jangan juga pegel. Punya bini yang pinter tapi soleh, jangan pinter kagak soleh, nanti dibodoh-bodohin kamu. Iya, punya bini pinter kagak soleh, itu lakinya dikletek-kletekin mulu ntar. Masa laki toyor bini toyor lakinya, tuh begitu ntar. Kalau kagak soleha. Ya. Jadi punya bini pintar, cari yang pintar, yang soleha. Yang cantik, ya itu penting juga, tapi yang paling pokok itu. Ya. Ini anak muda kan banyak ini. Kalau soleh enggak pintar, lebih bagus juga ya daripada pintar enggak soleh. Kalau soleh kan berarti apa adanya orangnya. Tapi pegel juga ya. Yang bagus cari pinter soleh. Iya. Pinter soleh. Insya Allah ketemu ini. Pinter soleh. Iya, kalau bini kita soleh doang pinter kagak, pegel Pak. Anak kita punya PR sekolah, masih kita mulu yang ngajarin. Jangan Ustaz. Iya, ngajarin terus. Ya, bini pinter, soleha, Masya Allah. Tuh anak kita punya PR bahasa Inggris, bisa diajarin. Punya PR matematika, bisa diajarin. Bukan bini main HP mulu. Jangan. Iya Pak, itu Masya Allah luar biasa. Iya. Dulu saya lagi sebelum nikah, saya minta sama Allah, ya Allah, kasih aku pasangan yang pinter, ya, enggak yang pengen sih cakep tapi enggak apa-apa dah, yang penting pinter, soleh, soleha, pinter, soleha, dan memahami keadaan saya, ya Allah. Ya. Alhamdulillah Allah, ya Allah kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita bisa, jadi anak kita bisa kebantu. Itu anak kerjanya apa PR-nya bisa diajarin sama uminya. Diajarin uminya. Dan sama pendidikan juga perhatian. Iya, itu umi tegas banget orang, tegas banget kalau masuk belajar. Tegas sekali. Itu penting. Gitu ya. Jadi yang pokok itu soleha, pinter. Sehat penting juga, sehat penting. Jangan dikit-dikit sakit, dikit sakit. Jangan penyakit. Jangan penyakit. Itu penting. Soleha dan pinter. Hmm.
Iya, seperti kemarin kan lagi corona, ya kan kuji kan tuh. Lagi corona kerjainnya di rumah. Ngerjain matematika, bahasa Inggris, umpama bininya enggak pinter, puyeng enggak? Waduh, pusing banget itu. Jadi soleha pintar, soleha pintar. Ar-Rabi'u yang keempat, idzan aqada ihramuhu yusta'abu ayyakula, apabila jadi oleh ihramnya maka disunahkan bahwa dia berkata, ya Allahumma ini uridul hajja fayassirhu li wa a'inni ala ada'i fardihi wa taqabbal minhu minni. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin haji, maka mudahkanlah haji untukku. Tolonglah aku ya Allah atas menunaikan fardunya, dan terimalah dia ya Allah dariku. Al-Khamisu yang kelima, yusta'abu tardidu talbiyati fi dawamin ihram. Disunahkan ya mengulang-ulang talbiyah pada senantiasa ihram. Jadi sepanjang ihram disunahkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus sudah. Masya Allah, itu indah banget Pak. Ya, indah sekali. Hati itu gemuruh. Masya Allah. Luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab.